Maya Estianti shock dapat salam dari Ahmad Dhani, reaksinya disorot. Putra bungsu musisi Maya Estianti baru saja menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah bersama sang ayah, Ahmad Dhani. Setibanya di tanah air, Dul Jailani pulang ke rumah Maya Estianti. Bahkan, Tisa Biani juga ikut menyambut kedatangan Dul Jailani. Ada hal yang cukup mengejutkan Maya Estianti, tetiba Dul Jailani menyampaikan salam Ahmad Dhani untuk Maya Estianti. Hal tersebut tentu menuai beragam sorotan pasalnya Maya Estianti telah bercerai dari Ahmad Dhani. Momen tersebut terekam dalam video vlog yang diunggah dalam kanal YouTube Maya Aldul TV. Dul Jailani tiba-tiba menyampaikan salam Ahmad Dhani kepada Maya Estianti. Sontak, Maya Estianti pun termangu di hadapan Dul Jailani dan Tisa Biani. Namun, ternyata salam tersebut tidak sungguhan melainkan hanya keisengan Dul Jailani saja. Sebelumnya, Dul Jailani juga dijahili oleh Maya Estianti dan Tisa Biani. Awalnya, Dul Jailani bercerita tentang momen wisata religinya ke beberapa tempat bersejarah bersama Ahmad Dhani. Tiba-tiba, Dul Jailani pun melontarkan salam tersebut sehingga membuat Maya Estianti terkejut. "Salam dari ayah," ujar Dul Jailani. Wajah Maya Estianti pun langsung berubah karena kaget. Namun, Dul Jailani tertawa dan mengatakan jika hal tersebut tidaklah benar. "Enggak bercanda-bercanda," sambungnya. Maya Estianti dan Tisa Biani pun tersenyum tipis gegara kelakuan Dul Jailani.